Mengenal sosok Tuhan dalam 6 agama di Indonesia. Waitetok Tien dalam agama Konghucu, Tuhan disebut Tien sebagai yang maha ada dan khalik semesta alam. Nama Budaya dalam agama Buddha, sosok Tuhan disebut Nirwana yang tidak dijelmakan dan tidak dilahirkan, sedangkan Buddha Gautama adalah pembimbing atau guru menuju Nirwana. Om Swastiastu Sang Hyang Widi adalah sebutan Tuhan yang maha esa dalam agama Hindu. Salve agama Kristen Katolik menyembah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa Pencipta, Allah Putra Penebus, dan Allah Roh Kudus yang menguduskan. Tiga pribadi namun tetap satu Allah, sedangkan Bunda Maria dan Santo Santa adalah sosok yang dihormati bukan disembah. Shalom, seperti agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan memiliki konsep ketuhanan Allah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Assalamualaikum. Dalam agama Islam, sosok Tuhan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Pencipta alam semesta.